Aksi nekat dua orang wanita berboncengan sepeda motor masuk tol Jakarta-Tangerang pada Sabtu terekam kamera pengguna jalan tol. Pada Senin siang, petugas masih terus melakukan pencarian dua remaja wanita pengendara sepeda motor tersebut. Lagi-lagi pengendara motor nyasar masuk ke jalan tol. Diduga sedang mencari sebuah perkampungan, kedua remaja ini justru masuk ke jalan tol. Aksi kedua remaja ini diberhentikan oleh pengendara truk. Selain membahayakan, mereka pun berkendara tanpa menggunakan helm. Kepala Induk PJR Tol Bitung Korlantas Polri mengatakan kedua wanita pengendara sepeda motor ini diduga masuk tol melalui pintu tol Karawaci. Tidak adanya portal transaksi pada salah satu pintu tol membuat wanita berboncengan sepeda motor ini dengan mudah masuk ke jalan tol. Yang mana memang di jalan tol Jakarta-Tangerang akses intral, terutama yang mengarah ke Merak, baik melalui Tomang, mulai Meruya, melalui Karang Tengah, Tangerang, Karawaci maupun Bitung, tidak ada transaksi tol, di mana itulah banyak kendaraan yang masuk tol, terutama motor. Petugas Induk Patroli Jalan Raya Tol Jakarta-Tangerang kini tengah melakukan pencarian terhadap kedua wanita dan akan memberikan sanksi tilang atas pelanggaran yang dilakukan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.